Seperti yang sudah kita bahas kemarin, setelah Indonesia merdeka, ada sekelompok pasukan yang tiba-tiba datang dengan maksud kembali menjajah Indonesia. Mereka adalah pasukan Afne. Lalu siapakah Afne itu? Mari kita bahas. Pada tanggal 29 September 1945, Indonesia didatangi oleh AFNEI atau Elite Force Netherlands East Indies. Lembaga ini merupakan pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia. Tugasnya menerima kekuasaan dari Jepang, melucuti dan memulangkan orang Jepang, membebaskan tawanan sekutu, menjaga keamanan dan menyelidiki pihak yang diduga penjahat perang setelah Perang Dunia Kedua selesai. AFNEI dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Menurut asal usulnya, pada zaman dahulu ada seorang perwira pasukan sekutu bernama Mayor Greenhawk yang melakukan aksi terjun payung di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. Ia memiliki tugas membuat markas besar pasukan sekutu di Jakarta. Setelah kedatangannya, datanglah kapal penjelajah Cumberland di Tanjung Priok pada tanggal 29 September. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Skuadron Penjelajah Kelima Inggris dan Laksamana Muda W.R. Peterson, yang merupakan komando dari SEAC, Southeast Asia Command. SEAC adalah pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara. Pemimpinnya yaitu Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan di bawah komando inilah yang bernama Elite Force Netherlands East Indies. Pasukan AFNEI terdiri dari 3 divisi. Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Houghton yang bertugas untuk daerah Jawa Barat. Lalu Divisi India ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal A.C. Marserk yang bertugas untuk daerah Jawa Timur. Lalu Divisi India ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk daerah Sumatera. Perlu coy-coy ketahui, pasukan-pasukan AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa. Lalu bagaimana dengan sisanya? Nah, wilayah Indonesia lainnya diserahkan tugasnya kepada Angkatan Perang Australia. Awalnya bangsa Indonesia senang hati menyambut kedatangan mereka karena mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, pasukan Inggris membawa pejabat-pejabat Nika yang dikirim secara diam-diam. Merasa tugasnya tidak akan berhasil tanpa bantuan pemerintah kita, Letnan Jenderal Sir Philip Christison melakukan upaya politik dengan melakukan perundingan bersama pihak Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945. Hasilnya adalah pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia oleh AFNEI sebagai pimpinan militer sementara di Indonesia. Christison berjanji tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia. Namun nyatanya, kedatangan sekutu di kota-kota yang dituju selalu menimbulkan insiden, bahkan pertempuran. Penyebabnya sangat jelas, seringkali sekutu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak menghargai pemimpin-pemimpin Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, pada akhirnya terjadilah pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Jadi begitulah awal mula pasukan AFNEI masuk ke Indonesia dan apa saja yang mereka lakukan pada Indonesia. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy? Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau.